Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di A4 Home dengan saya Anwar. Nah, kali ini saya lagi berada di salah satu perumahan yang menurut saya ini adalah rumah yang sangat prestisius. Menurut saya ini adalah istana dengan harga yang memang seharga dengan istana, tapi kualitas bangunan yang memang ya, kualitas bangunannya adalah bangunan istana menurut saya. Dan lokasi dari rumah ini adalah lokasi perumahan yang sangat tenang, sangat kondusif, sangat nyaman pastinya dengan keheningan dan kenyamanan lingkungan yang teman-teman akan dapatkan sesuai dengan harga dari rumah ini. Rumah ini harganya kurang lebih 900 jutaan. Lalu kemudian seperti apa rumah ini akan kita antar atau akan saya antar kepada teman-teman sekalian yang menonton video ini untuk tour melihat sejarah keseluruhan bagian dari rumah ini mulai dari luar hingga ke bagian dalamnya. So, ikuti terus video ini sampai habis. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di pojok sebelah kanan bawah ada tombol subscribe. Berikut tombol loncengnya jangan lupa diaktifkan, gambar cokol kata seperti ini jangan lupa ditekan juga, lalu kemudian video ini di-share ke teman-teman yang lainnya. Ada kolom komentar di bawah tempat kalian untuk menyampaikan sesuatu apapun yang berkaitan dengan konten atau berkaitan dengan rumah yang kita bahas kali ini. Well, ikuti terus video ini sampai habis karena memang akan sangat menarik untuk melihat rumah ini secara keseluruhan. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang saya sebutkan di awal, ini adalah salah satu rumah yang ada di perumahan Summarecon Mutiara. Di sebelah kiri adalah kantor pemasarannya. Yang di sebelah kanan persis depan kita adalah rumah show unit atau rumah contoh yang akan kita ulas dan kita antarkan teman-teman sekalian yang menonton video ini untuk tour masuk ke dalam atau melihat bagian depan sebelum kita masuk ke dalam rumah ini. Nah, rumah ini adalah rumah yang saya sebutkan di opening adalah rumah yang ya, sekelas istana menurut saya bukan sultan. Seperti yang kita lihat untuk bagian depannya, dia memiliki taman yang sangat indah menurut saya dengan rumput yang ini bukan rumput plastik, ini benar-benar rumput yang hidup dengan pohon yang ya, ini adalah rumah yang rasa-rasanya akan sangat nyaman untuk tinggal, hidup, dan berada di rumah ini. Nah, untuk area parkirnya di sini bisa parkir mobil sih untuk bagian depan pintu masuknya karena yang bagian sebelah kiri itu dijadikan taman. Nah, ini adalah balkon kanopi yang apa namanya tidak menjadi paket pembelian pada saat teman-teman atau siapapun membeli rumah di sini karena ini adalah show unit, jadi dibuat lebih perfect lagi. Nah, kalau kalian mau membeli rumah ini setara dengan show unit ini, karena di sini ada banyak furniture itu ya kurang lebih furniturnya katanya seharga dengan rumahnya. Nah, yang rumah ini itu lebarnya 7 meter. Ini kebetulan dikasih rumah nomor 7 juga dan panjangnya 12,5 meter. Jadi 7 kali 12,5. Nah, di rumah ini kalau misalkan teman-teman ingin mengunjungi rumah ini, di sini juga disiapkan hand sanitizer buat kalian yang ingin masuk ke rumah ini dan keluar rumah ini karena kenapa? Tentu kalian akan menyentuh banyak objek di perumahan ini, so mesti benar-benar clear. Nah, lalu kemudian untuk bagian depannya di sini ada mini teras yang jadi tempat untuk kita lepas sepatu atau apapun. Nah, sekarang kita masuk untuk mengakses ruang tamunya. Dia ruang tamunya menyatu dengan area kitchen untuk lantai satu ini. Jadi ini adalah area kitchennya, lalu kemudian tempat makan
Di sini dipasangi kaca untuk menjadikan rumah ini terlihat lebih luas. Tapi ya sekali lagi ini kaca, hanya furniture. Lalu kemudian di sini ada sofa yang sangat nyaman. Ya akan sangat asik untuk mengajak teman-teman bertamu atau siapapun ke rumah, lalu kemudian berdiskusi di area tamu ini atau ruang tamu ini. Nah, semua yang ada, yang teman-teman lihat, furniture yang ada dalam rumah ini adalah dalam rangka rumah ini sebagai show unit aja. Jadi nggak include atau nggak sepaket dengan pembelian rumahnya. Kalau misalkan teman-teman membeli rumah itu, saya ulang-ulangi lagi. Nah, di sini bisa di set up untuk menaruh TV. Jadi kalau misalkan lagi nonton berita, duduk di sini, lalu kemudian nonton berita di sini, itu sangat nyaman pastinya. Nah, di lantai satu ini ada kamar tamu ya. Jadi ini adalah kamar tamunya, seperti yang kita lihat ukurannya kurang lebih 3x3 sih ya. Tapi ini menurut saya cukup luas dengan tempat tidur 2 orang bisa tidur di sini, lalu kemudian di setup dengan lemari-lemari tempat menaruh pakaian atau apapun itu. Ada meja buat belajar. Lalu kemudian di sini ada akses jendela yang langsung keluar ke bagian taman yang ada di depan rumah. Persis di depan jendela ini adalah taman, jadi akan sangat berasa hijau kalau misalkan kita menjadi penghuni di kamar ini. Nah, semua hiasan-hiasan dinding termasuk wall sticker yang ada di rumah ini adalah furniture yang dalam rangka unit itu. Saya ulang lagi ya, mungkin teman-teman udah bosen dengerinnya. Nah, seperti yang kita lihat, penataan lampunya juga sangat asik. Kalau misalkan kalian mau beli rumah lalu kemudian mau persis rumahnya dibuat seperti itu, bisa juga, tinggal request ke desainernya. Nah, selanjutnya di lantai satu ada kamar mandi atau toilet tamu yang posisinya agak ke bawah. Memang ini cocok agak ke bawah sih supaya nggak meluber ke sana kemari. Klosetnya udah kloset duduk, lalu kemudian ada tempat untuk mencuci muka atau mencuci tangan. Dan di dalam sini ada shower untuk teman-teman kalau misalkan mau mandi di bagian bawah ini. Nah, selanjutnya di bagian belakang sini ini adalah area terbuka. Jadi di sini bisa ditanami pohon atau ditanami apapun. Ini adalah area terbuka hijau, atau bahkan untuk space ini bisa dijadikan sebagai ruangan lagi, itu boleh juga jadi ruang makan atau apapun, tergantung nanti teman-teman membeli rumah ini seperti apa. Nah, di sini untuk rumah ini, karena ini adalah yang tipe elit ya, yang tipe untuk yang ukurannya sama, inilah paling elit. Karena kalau yang lainnya itu batasnya hanya ada di sini sampai ke bagian sini. Yang area ini, area kitchen ini nanti masing-masing di setup oleh siapapun yang membeli rumah ini. Nah, seperti ini area kitchennya, penataannya sangat rapi, menurut saya desainernya sangat profesional. Lalu kemudian ini adalah akses untuk naik ke lantai duanya, karena rumah ini 2 lantai. Di sini bahannya kayu dengan build materinya, material buildnya oke, punya lah pasti. Lalu kemudian menggunakan hollow besi. Sekarang coba kita akses untuk lantai duanya. Nah, ini untuk lantai duanya, di atas ini akan kita tunjukkan 2 kamar. Nah, yang pertama yang akan kita kunjungi adalah kamar anak. Nah, ini adalah kamar anak, seperti yang kita lihat ukurannya cukup luas, kurang lebih 3,5 untuk panjangnya, lebarnya kurang lebih 3. Lalu kemudian di depan kamar ini ada semacam balkon ya, bukan semacam tapi memang balkon. Itu bisa diakses dari dalam rumah ini untuk kita duduk-duduk di depan rumah. Kalau misalkan pohon yang kita tanam di bawah tadi udah tumbuh besar, tumbuh semakin tinggi, maka akan kelihatan pohon yang ada di dalam rumah ini. Karena ini adalah terbuka sampai ke atas. Bagusnya adalah kalau ada ruang terbuka seperti ini, otomatis lighting atau pencahayaan masuk ke dalam rumah itu tidak mengandalkan lampu lagi. Coba kita matikan lampunya. Yes, seperti inilah jadinya. Kelihatan gelap di kamera karena mengarah ke jendela. Tapi kalau kita lihat ke kamar seperti ini cukup terang. Tempat tidurnya bisa di setup seperti ini atau model seperti ini. Ada meja mini untuk belajar. Lalu kemudian ada lemari-lemari yang ditata cukup rapi dan cukup baik pastinya dengan baju anak kecil yang bisa kita lihat dari situ. Nah, dari sini di sampingnya itu ada kamar mandi lagi. Ini adalah kamar mandi penghuni rumahnya atau kamar mandi utamanya. Menurut saya kalau di bawah adalah kamar mandi tamu. Nah, kalau kita lihat ukurannya lebih luas, kurang lebih 1,5x1,5 meter
untuk ukuran kamar mandinya yang ada di lantai 2 ini. Lalu kemudian kalau saya ingat the closet duduk hanya di bawaan, lalu kemudian ada wastafel untuk mencuci muka, mencuci tangan dan seterusnya. Nah, selanjutnya sebelum kita ke kamar utama yang persis posisinya ada di sini, kita ke tempat anak dulu. Yang sebenarnya ini bisa jadi 3 kamar ya, untuk lantai 2 yang di sini bisa 1 kamar, yang ini adalah kamar utama. Tapi yang ini digabung, yang ini adalah kamar utamanya, lalu kemudian tempat bayinya atau anak kecilnya. Kita kunjungi tempat anak kecil dulu. Nah, di sini dipasangi sofa, jadi biasanya kalau misalkan anaknya lagi bangun atau lagi sementara baca-baca koran atau baca apa kek sambil menjaga anak yang lagi tidur di sini, ini akan pasti sangat menyenangkan. Di sini juga ada kursi ditaruh. Lalu kemudian ini adalah ruang terbuka yang aksesnya langsung menuju ke taman yang ada di depan. So, kita bisa bersantai-santai di sini sambil melihat pepohonan yang rasa-rasanya sepadat-padatnya kota. Biasanya nggak ada space untuk melihat pepohonan yang rindang, tapi di rumah ini di depan kita langsung ada pepohonan, itu hal yang menarik pastinya. Nah, di sini ada hall garden-nya juga, lalu kemudian wall stickernya, hiasan-hiasan dinding, semua adalah furniture untuk show unit. Lalu kemudian lemari-lemari tempat penyimpanan pakaian, lalu kemudian laci-lacinya dan seterusnya, ini adalah furniture untuk show unit. Nah, di sini dipasangin AC, ada 2 AC-nya, tapi kalau misalkan ya boleh sih jadi 2, jadi ini tinggal dipasangi sekat aja. Ini adalah area yang aksesnya menuju ke kamar utama, nanti akan kita kunjungi kamar utamanya. Tapi kalau misalkan di sini dipasangin sekat lagi, minimal dipasangin gorden atau apa kayak itu, bisa menjadi 1 kamar lagi untuk area sini. Nah, pintu-pintunya belum dipasang karena sekali lagi ini adalah show unit, belum dipasangin pintu. Nah, sekarang yang kita hadapi adalah istana atau tempat yang akan kalian rindu-rindukan pada saat kalian berada di kantor dan ingin cepat-cepat pulang karena ingin merasakan bagaimana rasanya beristirahat di sela-sela kepenatan urusan kantor yang memang nggak ada habisnya. Tapi ya, disitulah semua pengalaman bisa ditemui. Ini adalah kamar yang menurut saya cukup besar, panjangnya kurang lebih 3,5, lebarnya kurang lebih sama 3,5 juga kurang lebih ya. Lalu kemudian di depannya di sini ada balkon, jadi kalau misalkan kita lagi bosan dalam kamar baring, kita bisa duduk-duduk di bagian balkon atau area balkon yang ada di sini sambil memantau orang-orang lagi lari-lari pagi yang ada di depan jalanan sana dan seterusnya. Lalu kemudian ada meja untuk rias, kacanya sangat besar. Nah, di sini, di sini nggak ada lemari ya, jadi di sini ketutup full. Nah, hiasan-hiasan dinding seperti ini adalah hal yang menurut saya minimalis memang kelihatannya, tapi pastinya seru juga. Nah, ada laci-laci untuk menyimpan apa saja, gadget dan seterusnya. Di sini juga meja dengan material build yang cukup oke sih menurut saya, bahannya Foliplex, ada lampu. Ya, jadi ini biasanya untuk kita sambil berbaring di tempat tidur membaca butuh penerangan ke arah yang kita baca, jadi kita hidupkan lampunya, ada 2 sih, masing-masing 1. Nah, seperti ini. Lalu kemudian ini ada hiasan-hiasan yang dipasang, jadi ini adalah rumah dengan konsep minimalis memang. So, ini adalah rumah, konsep perumahan yang banyak dibangun sekarang, nggak perlu terlalu mewah, sumpek dengan banyaknya barang-barang yang ditata di dalam rumah. Cukup seminimalis ini, ruangan di dalam rumah menjadi lebih lapang, jadi so membuat kita lebih nyaman juga. Nah, untuk tangganya, jadi depan tangga ini pada saat kita naik ada hiasan-hiasan juga yang dipasang di dinding, itu membuat kesan yang, ya ini adalah gambar apa sih, rusa ya. Jadi ya, nuansanya nuansa natural memang. Lalu kemudian tangganya seperti yang saya sebutkan tadi, materialnya cukup baik ya, dan kokoh juga nih, sangat kokoh materialnya, jadi nggak asal dibuat. Lalu kemudian dipasangi pagar pastinya supaya anak-anak nggak manjat dan bisa jatuh ke bawah. Nah, seperti ini. Well, itu yang bisa kita ulas sih kali ini. Buat kalian yang menginginkan rumah
yang ada di Summarecon ini, silahkan kunjungi kolom deskripsi. Di situ ada nomor kontak yang bisa dihubungi. Jadi silahkan hubungi nomor kontaknya, lalu kemudian nanti direct langsung ke bagian marketingnya untuk mendiskusikan tentang rumah ini, mulai dari harganya berapa, KPR-nya berapa, di cash-nya berapa, itu bisa didiskusikan di situ. Nah, teman-teman sekalian, gimana tadi setelah kalian melihat rumah ini mulai dari depan sampai ke dalam, rasa-rasanya pasti akan sangat tertarik untuk memiliki rumah yang ada di Summarecon Kota Makassar ini. Selain untuk membeli rumah ini dalam rangka dihuni sendiri, itu bisa juga untuk investasi, karena kenapa harga aset atau rumah yang ada di perumahan ini itu naik terus. Ya, seperti itulah. Aset atau rumah itu harganya, saya nggak pernah mendengar harganya turun, kecuali di daerah-daerah atau lokasi yang kurang kondusif, rentan bencana alam dan seterusnya. Nah, terima kasih atas perhatiannya kali ini. Semoga ini bermanfaat buat kalian yang mencari hunian yang sangat nyaman atau mencari rumah untuk investasi. Semoga ini memberikan referensi yang baik buat kalian semua. Dan buat yang belum subscribe, sekali lagi saya ingatkan, di sebelah kanan bawah ada tombol subscribe, jangan lupa ditekan. Gambar jempol ke atas seperti ini, jangan lupa ditekan juga. Dan video ini di-share ke teman-teman yang lainnya. Siapa tahu ada yang butuh rumah yang senyaman dan semewah ini, akan menjadi informasi yang sangat bermanfaat buat mereka. Well, video ini di jangan lupa tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah kalau ada yang ingin teman-teman tanyakan atau ada yang ingin teman-teman tambahkan tentang informasi yang kita ulas kali ini. Sampai jumpa di ulasan perumahan atau ulasan properti berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.